Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dari tafsir Al-Munir. Kita akan masuk ataupun masih akan membicarakan tentang ayat yang ke-282 ya. Ayat berkaitan tentang pencatatan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Jadi jamaah sekalian, ayat ini minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya di bahagian atas, yaitu tentang perintah Allah untuk mencatat setiap transaksi yang bersifat utang piutang, ya, utang piutang. Kita lanjutkan dalam pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas berkata, inna hadhil ayata nazalat fis salaf lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata wa hum yaslifuna fit tamar as-sanatain wa thalath. Ayat ini kata Ibnu Abbas turun berkaitan tentang pinjam meminjam. Salaf artinya pinjam meminjam. Karena Nabi SAW ketika beliau datang ke Madinah, orang-orang, manusia-manusia, mereka meminjam atau berhutang piutang dengan tamar, yaitu kurma, dengan tempo 2 atau 3 tahun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, man aslafa fal yaslif fi kailin ma'lum, fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang menghutangi atau barang siapa yang memberikan hutang, meminjamilah begitu juga kira-kira, maka hendaknya dia menghutangi, meminjami pada ukuran yang ditentukan, yang tertentu, yang diketahui ukurannya, dan timbangan yang tertentu, dan pada waktu yang tertentu, yang sudah ditentukan. Waqad aktsarul mufassirin wa qala aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir berkata, innal bayaati ala arba'ati aujuhin, sesungguhnya jual beli itu ada 4 jenis. Ahaduha bai'ul 'aini bil 'ain. Jenis jual beli pertama adalah jual beli barang dengan barang. Wa dzalika laisa bimudayanatil battah. Dan itu bukanlah hutang piutang secara keseluruhan. Bukanlah hutang piutang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bai'ul 'ain bil 'ain. Jual beli barang dengan barang. Kalau kita kenal istilahnya barter. Ya, itu jenis jual beli pertama. Wasani yang kedua adalah bai'ud dain bid dain. Jual beli hutang dengan hutang. Wa huwa batilun, dan jual beli seperti ini adalah batil. Fala yakunu dakhilan tahta hadhil ayah,
dan jual beli ini tidak termasuk dalam kandungan ayat ini. Kemudian yang ketiga, bai'ul ain biddain, jual beli barang dengan hutang. Jual beli barang dengan hutang artinya tidak tunai. Wa huwa idza ba'a syai'an bi tsamanin mu'ajjalin, yaitu apabila dia membeli sesuatu barang dengan harga tertentu yang telah ditentukan tempoh waktunya. Artinya jual beli hutang ya, jual beli barang dengan tempoh hutang. Wa bai'ud daini bil ain, dan jual beli yang keempat adalah jual beli hutang dengan barang. Jual beli hutang dengan barang. Wa huwa al musamma bis salam, dan inilah yang disebut dengan nama jual beli salam, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, jual beli inden, jual beli pesanan ya. Wa kila huma dakhilani tahta hadhil ayah, dan dua transaksi ini ya, yang ketiga dan keempat, dia masuk dalam pembahasan ayat ini ya, yaitu jual beli barang yang dijual secara hutang ya, ataupun dia pesan barang apa namanya pesanan tadi ya, jual beli salam tadi. Duitnya kalau yang ketiga tadi kita dapat barang dulu, duitnya belakangan ya, kita beli barangnya kita sudah pakai, bayarnya masih cicil ya, itu yang ketiga tadi kan ya. Kalau jual beli salam duitnya kita sudah kasih, barangnya belum gitu. Duitnya sudah kita kasih, barangnya masih diproduksi begitu kira-kira ya. Dua jenis kategori jual beli ini maka masuk dalam kategori ayat ini. Artinya transaksi seperti ini harus dicatat. Termasuk apa yang saya sebut pada minggu lalu, apabila orang itu berhutang ya, juga sebaiknya dicatat ya, sebaiknya dicatat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaktub, hendaknya kamu menuliskannya. Kitabud dain, yaitu menuliskan hutang. Bainakum ay bainad da'in wal madyun, di antara kalian, di antara orang yang berhutang dan yang memberikan hutang. Katibun bil adli, oleh seorang penulis yang adil. Harus ada yang mencatat, yang pencatat itu adalah orang yang adil. Adil di mana maksudnya adalah bihaitsu la yazidu fil mal wal ajal wa la yanqusu fi dzalik. Dia tidak menambahkan jumlah nominal hartanya dan juga tempohnya. Dia enggak ditambahin, wa la yanqus, dia tidak ngurangin. Ketika dicatat, dia catat dengan adil. Minjem berapa, berapa lama tempohnya, harus tepat. Itu maksudnya. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Falyaktub, maka hendaknya dia menulis. Ay wala yamtani'u ahadun min ay yaktuba kitab ad-daini bainad da'in wal madyun ala tariqati ma 'allamahullahu kitabal wasa'ik. Maksud daripada ayat itu adalah janganlah ada salah seorang di antara yang diminta untuk menulis kemudian dia menolak untuk menuliskannya. Maka enggak boleh ya, kalau bisa misalkan diminta untuk menulis maka jangan ditolak ya. Penulisan hutang antara yang berhutang dengan yang meminjamkan hutang. Atas jalan apa yang Allah telah ajarkan kepadanya dalam menulis perjanjian.
falyaktub tilkal kitabati allati allamahu Allahu iyyah, maka hendaknya dia menuliskan perjanjian itu sebagaimana yang Allah telah ajarkan tentangnya. Wal yumlil alladhi alaihil haqq, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya, mengimlakkannya. Ai waliyubayyinal madyunu lil katibi ma alaihi minad dain, hendaknya orang yang dihutangi itu, maaf, hendaknya orang yang berhutang itu, ya, dain madyun, orang yang berhutang itu, dia menjelaskan atau mendiktekan, mengimlakkan kepada yang menulis apa yang terjadi atau apa yang dipinjam dari pinjaman itu. Li'annahul mashhudu alaih, karena dia adalah sebagai subjek persaksian. Fala budda an yakuna minal muqir, maka mestilah dia orang yang mengetahui dengan pasti. Wal yattaqillah rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Ai wal yabkhas al madyun rabbahu bi an yuqirra bi mablaghil mali alladhi alayhi wa la yanqusu mimma alayhi min ad-dayn shay'an fi ilqa'il alfazi 'ala al-katib. Jadi yang mendiktekan itu janganlah dia mengurangi dengan apa yang diakui itu, yaitu dengan jumlah harta yang dipinjam, dia tidak menguranginya dari harta yang dia pinjam sedikit pun ketika dia mendiktekan lafaznya kepada orang yang menulis. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini teknikal, ya, teknis. Jadi yang mendiktekan itu adalah yang ngutang. Yang ngutang dia mendiktekan kepada siapa? Kepada yang nulis. Saya pinjam dari Fulan bin Fulan sebesar sekian rupiah dengan tempo berapa lama, misalkan disebutin begitu, ditulis, ya. Kemudian kita terusin lagi. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika orang yang berhutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Ya, kalau orang yang minjam itu dia orang yang belum sempurna akal atau kurang akalnya, maka walinya akan menggantikan posisinya dalam hal mendiktekan. Ya, dijelaskan di sini bagaimana keadaan orang yang kurang akal itu. Fa in kanal madyun naqisul aqli, seandainya orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, mubdhiran, orang yang suka membazirkan harta, suka boros. Kalau orang itu boros berarti dia orang yang kurang akal. Au ajizan an sima'il alfaz lil katib li sigharin au kibarin, atau dia tidak mampu memperdengarkan lafaz itu kepada yang menulis karena dia masih kecil atau dia sudah terlalu tua. Mad'afun lil aqli, yang dianggap lemah akalnya itu. Aula yuhsinul isma binafsih, atau dia ini termasuk orang yang enggak bisa dengar. Alal katib, atas apa? Atas orang yang menulis itu. Li kharasin, dengan sebab dia tuli. Au jahula bil lughah, atau dia tidak faham bahasa. Dia orang asing misalkan, dia enggak bisa bahasa setempat. Au bima alaih, atau yang dengan apa-apa yang berada di atasnya itu. Fal yuqirru 'alal katib waliyun waliyu kulli wahidin min haula'i tsalatsah, maka hendaknya
wali setiap dari tiga jenis orang ini yang mendiktekan hal itu kepada yang menuliskan hutang. Wal muradu bil wali huwal waliyyu lughatan. Yang dimaksud wali di sini adalah wali secara bahasa, bukan wali dari segi nasab, dari segi ketentuan ini ya, pernikahan enggak. Wali di sini adalah wali dari segi nasab, orang yang dekat, yang dipercayai. Wa huwa man lahu wilayatun alaih, yang dia punya kekuasaan atas orang tersebut, bi ayyi tariqin kana, dengan cara apapun, kawasiyin, seperti orang yang mendapatkan wasiat, wa qayyim, dan orang yang apa menguruskan orang tersebut, wa mutarjim, atau orang yang menterjemah. Boleh dia menggantikan posisi orang tersebut seandainya tidak mampu untuk mendiktekan apa yang dipinjam dari orang itu, ya. Bil adli, dengan cara yang adil, ay bisidqi min ghairi ziyadah, dengan benar tanpa ditambah, wa naqsin dengan ditambah ataupun dikurang, ya. Nah, itu teknis, ya, teknis. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kemudian, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Saksinya dua orang laki-laki. Au ashhidu ala ad-dain syahidaini minar rijal al-balighaini al-ahrar al-muslimain. Saksikanlah atas transaksi hutang itu dua orang saksi yang berasal dari kalangan laki-laki, dua-duanya odah balik dan orang merdeka dan mesti muslim. Ya. Ini syaratnya. Saksinya itu dua orang laki-laki baligh muslim. Ya. Wa inda Syuraih wa Ibnu Sirin wa Ahmad. Menurut pendapat Syuraih dan Ibnu Sirin dan juga Imam Ahmad, tajuzu shahadatul abid, boleh digunakan persaksian seorang hamba, seorang budak. Wa ajaza Abu Hanifata shahadatul kuffarah sajadatul kuffarah ba'duhum ala ba'din. Imam Abu Hanifah membolehkan persaksian orang kafir atas transaksi yang dilakukan oleh orang kafir. Ya. Jadi kalau yang transaksi ini orang muslim, maka saksinya harus muslim. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau yang bertransaksi non muslim, enggak apa-apa, saksinya dari non muslim, begitu. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak dijumpai dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Dua orang itu bisa diganti dengan satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Nah, sekarang pembahasannya di sini, Pak. Kenapa dalam persaksian itu harus laki-laki? Perempuan itu enggak laku. Artinya enggak sebanding dengan laki-laki. Ya. Apalagi dalam hukum, dalam perkara hudud dan perkara talak nikah, ya, itu mesti laki-laki. Perempuan enggak. Kenapa? Bukan berarti mendiskreditkan perempuan, ya. Tapi dalam perkara yang serius, maka diperlukan orang yang memiliki kesempurnaan akal. Perempuan bukanlah mereka itu kurang akal, ya, bukan. Istilahnya yang agak halus itu, perempuan dia dilebihkan oleh Allah dengan apa? Dengan perasaan. Laki-laki dilebihkan oleh Allah dengan akal. Itu memang sudah merupakan
kelebihan masing-masing ya. Wanita dengan fungsinya melahirkan anak, menyusukan dan merawat, maka mesti dia memiliki perasaan yang lebih dibanding laki-laki. Sedangkan tugas laki-laki yaitu sebagai kepala rumah tangga yang wajib mencari nafkah, dia harus mempunyai akal yang sempurna, artinya akal yang tidak mudah goyah ya. Harus tahan dengan segala macam ujian dan cobaan, mentalnya mesti kuat. Nah itulah kira-kira seperti itu. Jadi kalau laki-laki cengeng itu bukan laki-laki namanya. Perempuan kalau cengeng wajar. Kenapa? Karena memang dia lebih perasaannya. Dan mohon maaf ya, perempuan itu dia mudah goyah. Perempuan mudah goyah. Misalnya nih, ada perbuatan pembunuhan, kemudian dia jadi saksi. Udah azan aja. Kemudian dia jadi saksi. Nih yang jadi pelaku, dia nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis, pokoknya nunjukin penyesalan dan sebagainya lah. Nah, kadang-kadang sikap wanita itu bisa berubah dengan apa yang disaksikan. Jadi perempuan itu labil secara emosi. Secara emosi perempuan itu labil. Ini yang laki-laki kan dulunya pernah pacaran nih. Perempuan itu, maaf ya Bu, maaf ya. Perempuan itu mudah dirayu. Betul enggak? Perempuan itu mudah digodain. Orang laki banyak akalnya. Makanya sering perempuan dibohongin mulu sama orang laki. Dibaik-baikin, ya. Wailah, diperhatiin. Sering banget kalau lagi ada maunya tuh didatengin mulu. Dibawain ini, bawain ini. Kelepek-kelepek tuh perempuan. Iya enggak? Ini laki-laki nih akalnya banyak nih. Tak kalau udah dapet, dia cari lagi yang lain. Iya. Jadi perempuan itu, minta maaf ya, memang dari segi karakter memang berbeda dengan fungsinya yang memang dibedakan sama Allah. Dari segi pemikiran juga, wanita itu cara berpikirnya simple. Laki-laki complicated. Gitu ya. Perempuan itu dia mikir yang kecil-kecil, yang dekat dengan perhatiannya aja, yang di dekat apa namanya, yang bisa dijangkau oleh panca inderanya itu yang dipikirin. Laki-laki kadang-kadang enggak mikirin yang itu. Dia mikir yang lebih jauh. Rumah kita hordengnya udah pada miring. Hordeng udah pada miring nih. Orang laki pada enggak perhatian. Iya enggak? Yang perhatiin siapa itu? Perempuan. Ini kalau mau lebaran nih, yang sibuk ngurusin rapi-rapi rumah tuh siapa? Perempuan. Dia pengen rapiin ini, rapiin itu, pengen rias ini, rias itu biar cakep rumahnya. Itu yang mikirin siapa sih? Perempuan. Orang laki enggak mikirin. Masa bodoh, mau rumah cakep, acur-ancuran, terserah. Iya. Yang penting ketika datang tamu ada makanan, ada apaan gitu yang penting. Perempuan enggak bisa. Dia harus diperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi bagi dia itu penting. Ini kalau maulid kan yang ribut bikin seragam kan orang perempuan mulu biasanya. Betul enggak? Ini baru tahun ini aja nih yang laki bikin seragam. Iya. Orang perempuan itu, ya Allah, taklimnya banyak, seragamnya banyak. Kalau dia mau kondangan, yang ngerapiin lakinya itu bininya. Bang, pakai baju ini, Bang. Biar samaan, Bang. Orang laki mana-mana mikirin begitu. Yang penting datang kondangan,
ketemu, makan, udah. Perempuan gak bisa. Ya, perempuan tuh harus dijaga hal-hal yang seperti itu. Jadi laki-laki cara berpikirnya agak lebih jauh ke depan. Makanya dia sebagai planner itu cocok laki-laki. Dia mikirin keluarganya nanti bagaimana, sekolah anaknya gimana, nanti untuk investment gimana dan sebagainya, itu laki, kerjaan laki. Untuk urusan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, itu biasanya perempuan lebih suka. Ini kalau ada acara-acara apa aja, itu perempuan rajin tuh bikin apa namanya, siapin makanannya, masukin makanan ke ini ke itu. Perempuan kerjaannya, laki-laki mana telaten gitu-gitu. Nah, dari sebab itulah ya, makanya dalam ayat ini persaksian orang laki-laki itu kuat. Dalam transaksi hutang piutang dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah dalam ayat ini saksinya dua orang laki-laki. Kalau enggak dapat dua orang saksi laki-laki yang adil, maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan. Kenapa mesti dua perempuannya ataupun lakinya mesti dua? Yang pertama kan lakinya dua, yang satu lagi laki satu perempuan dua. Kalau yang satu lupa, yang satu bisa ngingetin. Itu tujuannya. Kalau yang satu lupa, yang satu bisa ngingetin. Kalau cuma satu saksinya, kalau dia lupa siapa yang ngingetin? Nah, itu tujuannya kenapa saksinya mesti dua. Ya. Jadi Allah itu mengatur hukum tentang muamalah itu secara detail, Pak. Coba deh, urusan sholat diatur enggak sama Allah dalam Quran? Allah cuma suruh sholat. Tata caranya dijelaskan di mana? Bukan di Quran, tapi di hadis. Begitu juga dengan haji, ya. Secara umum Allah sebut dalam Quran, secara rinciannya itu dalam hadis. Dan ibadah-ibadah yang lain pun seperti itu. Tapi tidak dengan urusan harta. Baik itu harta faraid, waris, ataupun masalah ini, utang piutang. Allah jelaskan dengan detail. Sampai kalau mendikte bagaimana caranya, ya kalau orangnya enggak bisa dikte gimana caranya, saksinya mesti bagaimana, itu diatur. Kenapa? Karena ini posisi ataupun transaksi yang rawan konflik. Keadaan yang rawan konflik itu nih berkaitan dengan duit. Ya. Yeah. Ini masalah duit nih, kadang-kadang kita juga paham juga tuh. Duit enggak ada saudaranya. Gara-gara duit kadang-kadang sama saudara jadi berantem. Makanya Allah sudah atur tuh. Ya. Yeah. Masalah duit, harta benda, utang piutang itu diatur sangat detail. Kalau dia ngikut apa yang Allah sebutkan, insya Allah rapi urusannya. Enggak ada persengketaan. Begitu, ya. Jamaah, kita dibatasi oleh waktu. Masih panjang ini, masih separoh lagi. Insya Allah kita sambung minggu depan. Yang ada pertanyaan silakan, kalau ada. Ya, ini langganan nih. Ini kalau bisa saya kasih hadiah nih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi jual beli ada empat jenis, barang dengan barang, barang dengan utang, dan utang dengan barang. Tiga atau empat termasuk dalam ayat ini. Ya. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanyaannya apakah ada jangka waktu atau lamanya suatu jual beli disebut atau dikategorikan barang dengan utang? Contohnya di restoran. Restoran kan kita makan dulu tuh. Iya. Bayarnya belakangan. Terus tadi juga restoran yang ini saya bayar dulu. Iya. Baru disajiin gitu. Iya. Apa termasuk dalam kategori yang mana, Ustaz? Makan itu sudah selesai baru kita bayar atau kita bayar baru saji disajikan? Baik. Waalaikumsalam. Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dia detail nih. Diperhatiin sampai bab makanan juga. Kita kalau makan di restoran kan biasanya kita makan dulu baru bayar. Itu transaksi mana tuh?
transaksi barang dengan utang ataupun utang dengan barang. Apa tadi? Betul ya? Transaksi barang dengan utang, atau yang keempat tadi barang dengan ulang lagi ntar. Jadi ketinggalan ini. Yang ketiga kan barang dengan utang, yang keempat utang dengan barang gitu, inden ya kan. Ini yang mana nih? Dia masuk yang ketiga, Pak. Barang dengan utang. Tapi utangnya enggak lama, ya. Kita makan dulu, nikmati dulu, konsumsi dulu, kemudian bayar. Makanya dalam hal transaksi yang seperti itu harus dicatat. Ini cakep nih pertanyaannya, sama dengan ayat ini. Jadi kalau kita makan, maka harus dicatat. Oleh siapa? Oleh orang yang bertugas untuk mencatatnya tentunya. Ya, restoran lah. Dicatat makannya apa gitu ya. Ditulis sama dia. Nanti kalau udah selesai makan baru bayar. Kalau enggak dicatat, nanti akan merugikan salah satu pihak. Kalau enggak dicatat, ya. Ngambilnya ayam pakai nasi, sayur, tempe, telur. Kemudian ayamnya ditaruh bawah, Pak. Ayam taruh bawah, ditutupi nasi. Yang di luar tempe sama tahu sama telur. Ayamnya enggak kelihatan. Orangnya lihat, "Pak, makan ah." Enggak. Itu enggak apa ya? Merugikan salah satu pihak. Makanya yang bagus begitu. Kita mau makan, maka dicatat dulu makanannya. Makan duluan silakan, bayar belakangan. Nah, gitu. Harus ada catatan supaya enggak ada sengketa. Kemudian ada yang jenis satu lagi, kita bayar dulu baru makan. Itu lebih cakep sebetulnya. Itulah yang diterapkan di restoran-restoran cepat saji. Mereka bayar, kita bayar dulu baru dikasih makan. Itu lebih selamat dari persengketaan begitu ya. Dan sebetulnya, Pak, sebetulnya itu lebih adil ya, lebih adil. Mereka itu jelas sekali itu dalam daftar harga makanannya. Ayam satu potong sekian, kalau pakai nasi sekian, lauk ini sekian. Itu lebih adil. Sedangkan yang di warteg itu kadang-kadang pakai perasaan. Ya, pakai perasaan. Kan nyendoknya juga kadang-kadang beda-beda tuh. Ya, jadi itu kadang-kadang bisa merugikan kita sebagai konsumen. Jadi pertanyaannya itu ya, Pak. Dan jawabannya itu tadi ya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاتمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.